PCR, real-time PCR adalah golden standarnya, ya. Nah, tapi kita tahu ya bahwa, tapi juga kita tahu bahwa rapid antigen disetujui oleh WHO ya untuk sebagai alat diagnostik juga dalam keadaan tertentu, ya. Dan sensitivitasnya juga di atas 80%, ya. Spesifisitasnya di atas 97%. Dan ini saya kira persyaratan yang harus dipenuhi oleh pabrik-pabrik anti rapid antigen kalau ingin digunakan, ya. Dan saya kira Kementerian Kesehatan sudah menetapkan produk-produk apa saja yang boleh, ya. Jadi saya betul-betul memandang ini satu terobosan dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pemeriksaan tes kita.